sing that shit. Halo guys, ketemu lagi di channel Sainan Belajar Detailing. Channel yang akan membahas mengenai produk, tips dan trik, tutorial dan semua yang berhubungan dengan auto detailing secara jelas. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya agar saya makin semangat membuat konten auto detailingnya. Ya, pada video kali ini kita coba membahas mengenai hasil poles di mobil hitam yang menimbulkan hologram. Pernah mengalami hasil poles mobil hitam timbul hologram? Nah, sebelumnya kita coba bahas dulu nih apa itu hologram dan bagaimana hologram bisa timbul terutama di mobil warna hitam atau sticky paint. Hologram atau bahasa gaul detailnya adalah buffer marks atau jejak bekas penggunaan mesin poles rotary yang dipadu pad cutting yang kasar atau wool dan juga dipadu dengan kompon tahap 1 yang kasar. Pada tahap awal atau tahap kompon kasar, timbulnya hologram adalah hal yang biasa terjadi karena agresivitas pad dan kompon yang kita pakai untuk mengkoreksi goresan dan kontaminasi dengan upaya mengikis sedikit demi sedikit pernis cat mobil. Nah, jadi jika pada tahap awal timbul hologram atau buffer mark itu bukanlah sebuah kesalahan karena kita baru saja melakukan pemanasan bodi mobil tahap awal menggunakan pad yang kasar, kompon yang kasar dan juga mungkin dengan RPM yang cukup tinggi. Lantas bagaimana cara untuk menghilangkan hologram atau buffer marks? Sebenarnya mudah. Kita bisa melakukan tahap pemolesan kedua dengan menggunakan pad atau busa poles finishing dengan menurunkan tingkat agresivitas kompon ke yang lebih halus atau bisa menggunakan kompon finishing. Pada pemolesan tahap kedua ini, jika memang kalian sudah ahli dalam menggunakan mesin poles rotary, kita bisa saja melakukan finishing menggunakan mesin poles rotary, tapi akan lebih beresiko menimbulkan kembali hologram. Nah, untuk mempermudahnya, bisa saja menggunakan mesin poles dual action atau orbital. Pada pemolesan tahap kedua ini, penggunaan pad atau busa finishing dan kompon finishing itu bertujuan untuk memberikan hasil smooth atau halus yang bebas dari hologram. Karena pada tahap ini tingkat kasar permukaan busa poles dan kompon yang kita pakai sudah kita turunkan atau kita perhalus. Sehingga menjadikan reaksi pada cat tidak seperti pada pemolesan tahap awal yang cukup agresif atau kasar. Tahap akhir, jangan lupa nih, panel bodi yang kita poles itu kita bersihkan menggunakan isopropil alkohol agar tidak ada minyak-minyak sisa kompon yang menutupi goresan-goresan halus. Setelah itu, bisa saja kita proteksi kendaraan bodi kendaraan mobil kita menggunakan last step produk seperti wax, sealant, ataupun nanokeramik coating untuk memberikan perlindungan pada pernis mobil yang sudah kita poles maksimal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu deh penjelasan dari saya mengenai hologram atau buffer mark yang sering terjadi di mobil warna hitam.
Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau follow IG kita di @belajardetailing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar teknik detailing lebih dalam lagi, kami membuka kesempatan nih untuk kalian semua. Untuk saat ini, kami membuka pendaftaran khusus training auto detailing untuk angkatan ke-10. Ayo, siapa yang mau gabung bersama kami, silakan kontak kami dan segera deh daftar sekarang juga.